Akhirnya dia mau juga meluk lengan gue. Yang nyebabin Mama Natali meninggal. Mereka gak bisa lagi curiga sama Kak Lauza. Tania latihan sebagai calon istri Karangga. Pelakunya bukan Mama Lauza, Pak. Dimas gak bareng sama dia. Itu tandanya nanti kita bakalan gampang buat nyulik dia di jalan. Vera Darling, kenapa kalian biarin dia pergi? Bisa aja, dia kan tuh ke rumah sakit abis itu nyulik Tania. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya sekarang ini semuanya benar-benar apa ya, mengejutkan ya. Karena di awal video kalian bisa melihat ya, Radit sepertinya sudah berhasil mendapatkan hati Namira, walaupun Namira masih pura-pura jual mahal. Sementara itu kalian bisa lihat ya, Kania yang semakin dekat sama Rangga. Tentu saja Kania pun semakin dekat karena dia tuh seneng banget ya bisa nyuapin Rangga, ngurusin Rangga seperti ini. Sementara itu sekarang ini Sakina dan Denis sangat lega karena orang-orang gak bisa lagi mencurigai Mama Lauza. Mama Lauza bukanlah pelakunya. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan, karena di sini terlihat Vera yang kembali bertemu sama Om Bram, kemudian lagi-lagi Rian yang berusaha untuk menculik Kania. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.